Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara agar foto tersimpan di kartu memori secara otomatis. Simak terus videonya. Oke guys, silakan Anda pasang dulu kartu memorinya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, tentang cara memasang kartu memori dan kartu SIM. Kemudian kalau sudah terpasang kartu memorinya, Anda bisa masuk di bagian foto, aplikasi foto di sini, bawaan defaultnya. Kemudian pilih pengaturan di pojok kanan atas di sini ada garis 3. Dan kemudian pilih di sini setelan lagi. Anda scroll ke bawah, di sini ada simpan ke kartu SD. Ini dipencet untuk mengaktifkannya. Maka setelah Anda mengaktifkan ini, hasil foto yang Anda jepret menggunakan kamera ini ataupun video ataupun selfie ya akan tersimpan di kartu memori Anda. Nah, apabila menu ini tidak ada, apabila menu ini tidak ada di handphone Anda, maka Anda harus memasang kartu SD terlebih dahulu di handphonenya. Nah, kalau belum terpasang, ini tidak akan tampil menunya ini ya. Anda harus pasang dulu kartu memorinya, setelah itu baru Anda setting. Kemudian untuk foto, kita bisa mengeceknya melalui kamera ini dan pilih di sini. Kemudian pencet di sini dan more. Kemudian di sini pilih detail. Di sini akan kelihatan di lokasi mana Anda menyimpan fotonya. Ini masih menggunakan internal storage ya. Saya belum mengambil foto. Kita coba tes dulu. Kita potret ini. Kemudian kita cek hasilnya. Ini dia fotonya. Kemudian pencet di tengah-tengah ini supaya ada menunya. Pilih more dan pilih detail. Fotonya tersimpan di sini. Di kartu SD, DCIM, kamera. Dan ini nama fotonya. Guys, kita pencet kembali. Atau pencet home screen. Dan kita cek di file manager. Kemudian folder ini, kemudian cari di bagian penyimpanan di sini, kemudian lihat kartu SD, kemudian cari DCIM ini dia, ini sudah di kartu SD statusnya ya guys, kemudian cari di kamera, dan ini adalah foto-foto yang sudah langsung berpindah ke kartu SD ya. Nah ini dia, nah ini hasil yang kita jepret tadi, kalau mengaktifkan fitur pindah ke kartu SD ya, yang ada di pengaturan kamera. Setelan seperti ini. Nah, ini dia. Simpan ke kartu SD. Kalau mau menonaktifkan, biar fotonya tersimpan di internal memory, ya ini dinonaktifkan saja. Nah, seperti itu guys, caranya agar foto tersimpan di kartu memory secara otomatis. Untuk video tutorial Xiaomi lainnya, cek di atas ini ya. Terima kasih telah menonton. Anda subscribe dulu di bawah ini, kemudian nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.